yang terakhir sejak saya pulang dari Desa Ponggok, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Ini yang baru saya intensifkan untuk mengelola sepenuhnya sebagai bahan percontohan untuk masyarakat-masyarakat yang ada di desa saya. Kalau daerah sini masih banyak lahan yang bisa digarapkan. Sebenarnya lahan banyak lahannya. Cuma lahan agak lahan tidur semua kita bilang. Padahal lahannya banyak. Karena enggak ada ilmunya masyarakat kita yang untuk bisa menggarap lahan-lahan kayak gini. Hanya kolam-kolam atau empang-empang yang kayak gini banyak. Cuma enggak dikembangkan. Langkah untuk mengembangkan itu bagaimana, Bro? Kita baru ini satu, kita intensifkan untuk pengembangan percontohan. Kalau memang nanti ini bisa berhasil, malah sebentar lagi kita mau panen. Kalau memang cara-cara kita ini sudah bisa kita serap, untuk kita mengembangkan ke masyarakat, makanya saya cara-cara saya ini saya akan kasih ke masyarakat sebagai ini. Kendalanya gimana, Pak, selama pengelolaan ikan ini? Kendalanya tidak lebih dari biaya. Kita nggak punya biaya. Kita mau buat ambil biaya dari BUMG. BUMG pun masyarakat nggak tahu apa itu BUMG. Kadang-kadang kita ambil biaya 1 juta, 2 juta. Masyarakat kita ngomong yang nggak lah. Makanya kita mau-maunya ambil biaya sendiri lah untuk sementara. Tapi ke depan saya mengupayakan biaya-biaya untuk masyarakat dari BUMG sambil. Untuk sementara biaya misalnya untuk pakan itu bagaimana? Semua kita upayakan dari biaya sendiri. Berapa itu habis 1 kilo? 1 minggu itu berapa? Kalau sekarang kita mau panen sampai 30 kilo per hari. Per hari? Iya. Jumlahnya rata-rata per bulan? Mungkin kalau kita hitung tonnya sampai 1 ton lah. Bulan-bulan terakhir kayak gini sampai 1 ton. Harga 1 kilo berapa? Kalau sekarang 9.000.